Formasi gerakan pasukan pengibar bendera Paskibra, siswa SMK Negeri 1 Subang, Jawa Barat tampil memukau. Tak heran jika aksi Paskibra SMK Negeri 1 Subang ini mendadak viral di media sosial dan ditonton hampir 5 juta kali. Dipimpin Komandan Pluton, anggota Paskibra ini baris berbaris. Setelah menampilkan gerakan dasar, variasi formasi inilah yang paling ditunggu-tunggu. Butuh kekompakan dan latihan yang intens untuk dapat menampilkan gerakan formasi Paskibra yang berbeda seperti yang ditampilkan siswa Paskibra SMK Negeri 1 Subang. Kalau saya kan Danton, Kak, jadi cuman diem, tapi itunya tanggung jawabnya gede banget gitu kalau jadi. Tapi ya susah nggak susah juga sih, Kak. Kendalanya apa? Kendalanya paling orang itu beda-beda, jadi ada yang giat, ada yang malas. Nah, itu yang susah. Jadi kita harus nyatuin yang giat sama yang malas itu jadi satu kompak gitu, Kak. Kostum yang digunakan oleh tim Paskibra SMK Negeri 1 Subang ini merupakan ide mereka dan terinspirasi dari pasukan elit kerajaan Eropa. Dalam setiap langkah, jiwa yang hakiki, sepenuh hati mencintai negeri, berjuang demi Pertiwi. Sebenarnya latihan ini, anak-anak kami mengikuti lomba ini pada saat COVID justru. Jadi mereka setiap ada event itu, setiap event ya, kalau latihannya itu rutin, seminggu sekali latihan rutin. Tapi kalau setiap ada event, mereka akan semakin membuat jadwal yang lebih banyak lagi. Itu biasanya dalam satu bulan atau satu bulan setengah mereka bisa melatih gerakan seperti ini. Tim Paskibra SMK Negeri 1 Subang memiliki sederet prestasi, yaitu beberapa kali menjuarai kompetisi tingkat kabupaten hingga provinsi. Panglima, jangan cinti. Berjuang.